Nah guys, setelah kita panen buah talok, nah sekarang kita mau masuk ke Meikarta Central Parknya. Mau kita lihat kondisi terbaru dari Meikarta ini. Come on. Hati-hati guys kalau nyebrang dari parkiran. Dulu kita kesini waktu masih pandemi ya, jadi masih diterapkan protokol kesehatan. Nah kalau sekarang udah nggak ada nih, karena pandeminya udah dicabut statusnya, jadi kita bebas. Lihat kolam, kolam ikan tilapia. Ikan tilapia ini alias ikan nila. Tilapia itu nila. Nah sekarang ada kendaraan ini guys, kendaraan buat mengangkut wisatawan. Kalau dulu kan cuma bis doang tuh yang beroperasi, sekarang ada ini mobil jadul, mobil angkutan. Ikannya banyak banget, mantep nih buat bakar-bakar. Nah, yang beda lagi di sini sekarang ada toiletnya, jadi enak nih. Kita ke toilet dulu. Ini ladies. Iya, tapi mending daripada nggak ada. Dulu kan nggak ada kan. Sekarang di sini juga ada wahana. Apa ini jenengnya mah? Jenengnya apa? ATV ya. ATV. Ya ATV. Ada kereta namanya kereta Gunung Kates. Bangunannya udah pada jadi, naik dong, naik ke sono. Di video kita yang dulu bangunan ini belum ada, oh udah ada cuma lagi dibangun. Kita pernah neduh di sini nih waktu masih dibangun nih, bareng sama tukang-tukang. Nah di sini kita bisa lihat. Oh. Ada saya. Kayak gini guys, tempatnya guys. Cuma sepertinya masih kosong ya. Belum terurus. Kosong, belum ada yang ditempatin, tuh masih banyak sampah berserakan.
masih jauh di sono, dekat dekat yang ada perahunya itu loh. Ini wahana yang paling awet di sini nih. Ada katanya ngajakin main sepeda yang foto apa? Robot Bumblebee. Sama itu apa dek namanya dek? Komedi putar. Dan sekarang di sini banyak mobil masuk ya, bisa masuk mobil ya. Baru tahu aku. Gimana caranya? Oke guys, kita menuju ke kulinernya. Kita mau nyari makan siang. Sekarang gimana nih sistemnya nih? Kayaknya bayar dulu nih. Sekarang masuknya karena harus bayar tiket dulu. Berapa satunya? Bentuknya per orang. Emang ada yang nggak boleh masuk ya? Anak umur di bawah 5 tahun. Anak umur di bawah 5 tahun nggak boleh masuk. Kenapa ya? Banyak kembangnya. Dan di sini banyak sepeda listrik sama skuter listrik. Mungkin kalau anak di bawah 5 tahun ini kali apa nih? Terlalu ekstrim apa gimana gitu, takut ini ya belum ngerti minggir banyak kendaraan ini kali apa gimana? Pak? Jangan membawa. Udah ngerti. Ayo kita nyari. Apa ya? Macam-macam makanan. Wah, tahu, yang dijual di sini. Itu bakso mercon. Sempol. Ada gorengan-gorengan, pop mie. Minuman-minuman, ada jus macam-macam. Ada tapok, taboki, taboki ya? Ceboki. Tapoki. Bukan. Tapoki. Makanan Korea. Teokboki. Teokboki. Awas, minggir. Kayak ikan ada enggak ikannya? Enggak ada. Ayam dong ya? Katanya ada ayam geprek. Sama es mujur. Enggak boleh. Ya pesen pecel ayam guys. Pecel pastel aku pengen. Mana ada pastel? Pastel isi apa mbak? Bihun sama sayur. Oke. Okay. Masih mencuri ini loh. Gak curi megang. Musim angsa.
Oi, kita udah dapat makanannya. Sekarang kita nyari tempat buat buat makan. Kita mulai sehan di pinggir danau. Kita nyari tempat yang teduh. Nah, di bawah pohon tuh. Tuh adem tuh. Lumayan adem. Ini namanya Bukit Teletabis. Aku inget di bawah situ ada rumah. Ada rumah. Tanah. Rumah apa sebenarnya? Hobbit. Rumah hobbit. Putri malu. Nek. Putri malu. Ah, di sini enak nih, ada tongkrongannya nih. Adem juga. Ini paling enak di sini nih. Sambil ngelihat pemandangan danau, kita mau menikmati pecel ayam sama makan gorengan. Namanya juga bolang, nggak bisa lihat batu gede. Oke, sebelum kita makan, kita mau ngasih informasi ini. Informasi kalau kenapa tadi mobil banyak yang masuk ke sini. Jadi ternyata sekarang ini di Mekarta Central Park ini mobil bisa masuk dengan membayar 30.000. Nah, jadi kita bayarnya dua kali nih. Kalau ntar kita mau ke sini nih, jadi kita bayar di gerbang utama. Terus kalau mobil kita mau masuk ke sini, kita bayar lagi ke gerbang kedua. Jadi bayarnya totalnya 30.000, sama kalau kita keluar nanti di gerbang utamanya kita kena ya berapa tarifnya ya? Ya sesuai jam. Sesuai jam kita berada di sini. Oke, kita lanjut makan. Oke guys, demikian tadi jalan-jalan kita di Mekarta. Begitu tadi apa kondisi terbaru 2023 kali ini. Mungkin cukup sekian video kita.
tetap jaga kesehatan, tetap jaga kelestarian alam kita agar kita dapat meneruskannya ke generasi kita selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Oke. Okay.